yang bubuh nikam pada kawasan Al-Quran jujur, yang bubuh nikam pada kawasan Al-Quran itu apa penyebabnya, yang bubuh nikam itu nakoler manjin apa sebabnya, yang bubuh nikam jawab belum lagi usul jawab jawab jawabnya han adalah yang itu bahaya kalian HP tambah penting lagi nih untuk zaman wahidi kada wanita tahara saja apa HP itu yang paling berbahaya dah. Allah, mudah-mudahan kita dijaga daripada fitnah HP insyaallah. Fitnah media sosial ini. Maka mun sudah keramia ibadah itu kada ramai lagi. Ya kan? Iyalah buatnya. Amun sudah keramia main game, keramia nonton, ibadah itu kada ramai lagi. Hanya selamba ngaji. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Berbunyi HP. Nah, HP pula. Ambil mengaji hanya alif lam mim. Ya ada itu. Nah, ada jangan jawab berarti ya bujur toh. Mana kayak apa ini? HP ini pontonnya makanya di pondok pesantren jangankan di Indonesia. Jangankan di Indonesia, ditarik di tangan tiba HP. Di dalam pondok. Jadi amunnya kena ada HP di pondok pesantren, amunnya kedapatan lah. Nah, ini mumpung di sini nih. Jangan kena abah-abahnya mendukung. Amunnya dihampas abah kai, amunnya dipacahkan abah kai, jangan canggih. Itu hantu ikung. Ini bujuran. Ya kalau pian kan menghancurkan HP-nya, menghancurkan hantunya itu. Jangan canggih. Kanakan makanya ajar Habib Umar memesani jar sidin kanakan tuh jangan julung sidin menasihati apa mama abahnya yang bisi anak masih anak belum balik atau anak yang apa anak yang boleh kita menunjuki mama apa menjulunginya HP tapi dalam didikan kita jangan dilepas selalu boleh tapi jangan dilepas apa salahnya jar jadi bapak jangan ya itu paling berbahaya. Jadi amunnya ada yang berhp di Al-Qamar maka kedapatan kan ampas. Setuju kada? Setuju kada? Nah, itu kada salah lagi. Kena usah kami buang dia usah kami lagi kemana?